Sedap Mas ya? Sedap. Oke, guys, halo guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan blak-blakan ya. Di sini saya akan blak-blakan berapa sih gaji TKI ya, TKI di Malaysia ya di akhir tahun 2019 ini dan awal tahun 2020 ya, guys. Oke, sebelum ke topiknya, ke pembahasannya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Dedi di sini, tapi setelah bumper yang satu ini ya, guys. Oke, guys, ya, di sini saya dengan Mas siapa, Mas? Namanya, Mas? Paimin, dari mana Mas ya? Dari Kota Batu, Malang. Oh, Mas Paimin dari Kota Batu. Di sini Mas di Malaysia ini kerja apa, Mas? Di sini saya kerja kulit bangunan. Kulit bangunan ya, Mas ya. Serabutan. Okay. Jadi di konten kali ini saya mau buat konten untuk YouTube saya ya, Mas ya. Jadi di sini saya pengen mengasih informasi ya kepada teman-teman semuanya yang berada di lain di negara ini maksudnya ya. Saya mau tanya-tanya sedikit boleh, Mas? Boleh. Oke, saya sekarang ini mau bertanya-tanya gaji Mas ya. Oke, di tahun awal 2020 ini berapa gaji yang diberikan di untuk TKI Malaysia ini ya, guys ya. Oke, langsung aja Mas ya. Oke, Mas, ngomong-ngomong, saya boleh lihat basic apa slip gajinya? Boleh. Oke, untuk saya review Mas ya. Ini ya Mas ya. Ini dari bos tadi. Ini dari bos. Baru saja dapat gaji ya bos ya. Oke. Jadi saya review boleh? Boleh. Oke, guys ya. Di sini saya sudah ada slip gaji ya. Slip gajinya Masnya ini ya. Masnya ya nanti berapa kita akan blak-blakan aja ya Mas ya. Jadi nggak ada yang kita tutup-tutupi, nggak ada yang kita tambah-tambahin ya Mas ya. Oke. Tunggu langsung dulu, guys. Ya? Sebelum itu kita minum kopi dulu. Oke, guys, ngopi dulu, monggo. Wah, ini mantap, guys. Ini kalau ada Gus Murdani, kenal Mas Gus Murdani? Yang lagi viral di YouTube tuh, Mas. Dulu belum kenal. Ya, itu sekarang dia viral, Mas ya? Ya, viral tapi taunya cuma di YouTube. Oke. Itu kalau minum kopi ya gayanya ya seperti ini. Ngah, ada ngahnya juga. Sama Mas Agus Kota ya, Agus Kota. Nah, ini yang membawa sebenarnya Agus Kota yang Oke ya Mas ya, langsung aja saya akan obo-obo ya. Oke guys, saya akan langsung obo-obo. Jadi berapa sih gaji TKI ya di Malaysia nih di tahun 2020 ini ya. Oke Mas ya. Oke, ini sorry, ini duitnya amplopnya disimpan sini dulu ya. Iya okay. Iya. Enggak apa-apa. Ini isinya duit, guys. Baru gajian soalnya ya, guys ya. Ah, nih. Ini bukan pamer ya, bukan sombong, Mas ya. Baya, ini boleh apa-apa. Ya saya review. Boleh. Nah, ini guys, isinya duit ini, guys. Nanti dikira kita main-main ya ini. Wah. Nah, ini isinya duit. Iya. Ini dimasukkan dulu, Mas. Iya. Saya enggak ngambil, Mas, ini. Iya. Nah, nanti saya enggak ngambil. Oke, sekarang saya akan mendetil ya, Berapa sih gaji TKI Malaysia ya? Oke. Di sini dibayar tuh setiap 15 hari sekali ya, guys ya. Oke, di sini ini adalah gaji dari tanggal 16 sampai ke 30 ya, guys ya. Di sini ya, lihat sendiri. Ya, di sini tanggal dari kita tanggal 16 hingga ke tanggal 31 ya, Mas ya. Jadi ya. Jadi kita sebulannya tuh dibayar berapa kali Mas ya? Dua kali ya Mas dua ya? Dua kali gaji. Oke. Jadi setiap 15 hari kita dapat gaji. Oke, saya baca ya sebentar. Oke, Mas di sini udah berapa lama ya ngomong-ngomong ngobrolnya? Mas sudah berapa lama kerja di Malaysia nih? Dua tahun ya. Oke, jadi selama 2 tahun memang nggak pindah-pindah, kerja ya di sini aja ya Mas ya. Menetap. Masih keliling-keliling di sini. Masih di sini guys. Jadi pindah-pindah. Ini adalah worker setia ya guys ya, setia di company ini. Oke, setelah saya baca-baca di sini, Masnya ini basicnya ya. Oke, selama kerja 2 tahun dibayar basic. Sebentar, 63 ringgit ya guys, itu per hari ya guys ya. Jadi 63 ringgit itu per hari. So kalau 15 kita kalikan ya, 15 ya
kita kalikan 15 hari, ketemunya nanti di sini 945 ya guys, ringgit ya, ringgit Malaysia. Ini untuk 15 hari itu basic ya guys. Basic. Jadi kalau sebulan basicnya tuh 1000 lebih ya guys ya. Dalam 1000 macam itu macam mas ya. Ya. Oke, sekarang kita totalnya ya. Kita total dulu. Totalnya ini 5 mas nih kerja 15 hari ya, kerja 15 hari dia dapat gajian 1.998.50 sen guys. Jadi hampir 2.000 ringgit Malaysia itu dibayar 15 hari guys. Jadi gimana kok bisa nyampe 2.000 15 hari dibayar 5.000 tuh apa ada overtime mas ya? Overtime. Oke, jadi kerjanya tuh satu hari apa? Satu hari tuh ada berapa jam overtime mas? 5 jam overtime. Jadi dari start pukul kita kerja 6. Pukul 8. Oke. Okay, pukul 8 balik pukul 5. Oke. Okay. Nah, lepas itu pukul 6, 7, 8, 9, 10 kita overtime. Kita overtime. Oh, jadi kita dapat 5 jam overtime guys. Oke okay, guys ya. Jadi di sini masnya sudah menjelaskan ya. Jadi dia bisa mendapatkan gaji 15 hari itu dalam 2.000 ringgit. Karena basic dia basic memang kecil ya, basicnya ya lumayan 63. Jadi gimana kok sampai jejak 2.000 ringgit? Nah, di sini dia ada overtime guys, overtime. Jadi overtime-nya di sini itu overtime-nya ini ada 76 jam. Jadi dia dapat gaji overtime 898 guys ya di sini guys. Ini overtime ya guys ya. Ini overtime-nya. Jadi oke, gaji pokoknya ya. Jadi basic-nya itu 945 ringgit dan dicampur overtime-nya 898 ringgit ya guys ya. Oke, itu masih ada tambahan lagi, Mas. Jadi masnya selama 15 hari kerja itu ada dapat uang makan. Dapat ya? Dapat uang makan. Uangnya berapa mas? Uang makannya mas? 10 ringgit. 10 ringgit itu 10 ringgit ya? Ya. Jadi kita overtime 5 jam, kita dapat uang makan 10 ringgit. Benar. Tapi ya? Kita kerja pagi sampai 5. Okay, 8 sampai 5 itu 5 ringgit. Dapat 5 ringgit. Nah, lepas itu pukul 5 sampai pukul 10 itu 5 ringgit. Oh, 5. Jadi total uang makannya 10. Longnya 10 ya mas ya? Oke. Okay. Oke guys ya, masnya sudah jelaskan. Di sini juga ada uang allowance ya, allowance untuk makan. Jadi satu hari itu allowance kalau kita balik jam biasa macam jam 8 jam kerja kita dapat allowance makan 5 ringgit guys. Dan kalau kita overtime ya, kita overtime kita dapat allowance juga 10 ringgit ya, 5 ringgit guys. Jadi total allowance-nya 10 ringgit guys. Jadi uang makan dalam 15 hari itu mas dapat 150 ringgit guys. Yeah, yeah, oke, okay. 150 ringgit guys ya. Ini untuk lawan makan ya guys ya. Jadi 15 hari. Jadi totalnya ya. Oke. Okay. Jadi untuk totalnya gaji pokoknya basicnya tuh 845 dan ditambah uang overtime itu 898 dan ditambah lagi uang makan 150 ringgit guys. Jadi totalnya 1.998.50 sen guys. Jadi yeah. mendekati 2.000 mas ya. Mendekati 2.000. Oke, jadi ini di kawan saya nih ya, kawan kita yang memang kawan kerja nih ya guys ya. Dia sama. Jadi sudah jelas kan sobat semuanya. Jadi selama masnya ini kerja 2 tahun di Malaysia. Jadi sobat kalau penasaran ya, yang penasaran berapa sih gaji kerja di Malaysia yang pemula ya, seperti kita ini pemula mas ya, masih 2 tahun kerja ya mas ya. Oke. Halo mas, namanya siapa mas? Selitonga. Selitonga dari mana mas? Di Batak. Batak. Oke okay, guys ya. Jadi sobat penasaran berapa sih gaji kerja TKI di Malaysia? Jadi di sini yang
saya di sini kerja kontraktor ya, guys, kontraktor. Yaitu kuli. Mau sekecokan. Oh, sekecokan kopinya monggo. Monggo, 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 Mas. Ha, sori. Bentar, bentar, break dulu ya. Oke. Nah. Jadi apa yang penasaran berapa sih gaji TKI di Malaysia? Ini tadi Masnya sudah blak-blakan ya, blak-blakan. Jadi untuk sebulan kerja kita tuh dibayar dua kali, Mas ya. Dibayar dua kali. Jadi setiap 15 hari sekali kita akan digaji ya, guys ya. Jadi ya setiap 15 hari kita dapat gaji hampir 2.000 ya, guys ya. Nah, itu untuk jadi kalau sebulan kita dapat 4.000, guys. Nah, 4.000 kotor. Ini, guys. 4.000 kotor. Itu belum nanti kita kepotong makan ya, rokok. Ya pokoknya jajan ya intinya ya. Jadi mungkin itu kita sudah blak-blakan. Jadi sobat semua yang penasaran berapa sih gaji TKI di Malaysia untuk pemula ya, setahun dua tahun kerja, nah, ya kan. Jadi ya tapi kita rokoknya pun buatan Indonesia juga, guys. Rokoknya Indonesia juga, guys ya. Oke. Kita cinta produk Indonesia. Cintai produk Indonesia. Nah, mungkin sekian dulu ya. Iya, iya, iya. Nah, oke. Okay. Jadi kopinya ya produk Indonesia. Kopinya juga produk Indonesia. Saya beri tip sedikit, guys. Nah, tip guys untuk bagi para pemuda, okay. Pemuda jangan takut kerja di Malaysia. Karena kalau kita giat kerja pasti hasilnya memuaskan juga. Amin, amin, amin. Jadi kuncinya ya, Mas, kita harus bersyukur aja, Mas ya. Ya, bersyukur sama okay. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nuhun pada yang di atas. Ya, jadi kuncinya kita harus bersyukur yang itu kita nikmatin ya, berapa penghasilan kita, yang penting kita disyukuri itu aja, syukur. Harapannya di tahun 2020 apa, Mas? Harapannya bisa membahagiakan orang tua. Oke. Okay. Bisa lebih baik lagi, okay. Tercukupi, okay. Kebutuhan semua, nah. Sehat, berlafiat, panjang umur, itu aja lah. Amin, oke, okay, guys. Jadi harapannya gaji pengen naik apa enggak nih? Bah, itu mesti pengen naik. Oke, okay, guys ya, oke. Okay. Muka-muka aja ini ya, guys. Jangan lupa like comment, dan share. Subscribe. Tapi sebelumnya, Mas, sebelum kita tutup video ini, kopinya monggo diunjuk dulu. Ayo, Mas. Oke, okay, kita lihat dulu, guys, gimana mereka minum kopi ya, guys. Oke, okay, 1, 2, 3. Oke, okay, guys, kita akan ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang berbeda pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.